Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sesuatu yang ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 2 dari arti hadis. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, sesungguhnya telah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid, kemudian beliau berdiri dan bertakbir dan orang-orang bersaf di belakang beliau. Dalam salat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan yang panjang, kemudian beliau bertakbir dan rukuk dengan rukuk yang panjang pula. Kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil membaca Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Lalu beliau membaca lagi bacaan yang panjang tetapi lebih pendek daripada bacaan yang pertama. Sesudah itu beliau bertakbir lalu rukuk dengan rukuk yang panjang tetapi lebih pendek daripada rukuk yang pertama tadi. Kemudian beliau membaca sambil mengangkat kepala Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Sesudah itu beliau sujud. Kemudian beliau melaksanakan pada rakaat yang kedua sedemikian itu pula sehingga genap 4 kali rukuk dan 4 kali sujud. Sedang matahari pun muncul kembali sebelum beliau selesai sholat. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujiannya. Nah, yang ditanyakan pada kalimat yang terakhir ini, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dengan pujian-pujiannya. Memuji Allah subhanallah dengan pujian-pujiannya, apa maksud kalimat tersebut? Apa seperti pujian-pujian yang biasa dilakukan saudara-saudara kita ketika mau sholat berjamaah di masjid, Ustaz? Ya, Rasulullah pujian ombo ati iku limo. Ora tau ngono kuwi. Kalau kamu mau pujian mau salat kan pujiannya gitu toh. Ya, ada. Nabi tidak pernah membaca begitu. Ya, apalagi di halaman 4 pada keterangan Abu Sumamah Amr bin Malik, dalam riwayat lain disebut Ibnu Luhai, Luhai yaitu nama lakobnya Malik, dan dalam riwayat lain disebut Amr bin Amir al-Khuzai, adalah orang yang mula-mula mengada-adakan tentang Sa'ibah, Bakhirah, dan Ham sebagaimana tersebut dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ini mohon dijelaskan, ayat 103, mohon dijelaskan makna Sa'ibah, Bahiroh, dan Ham. Ya, kamu baca, disitu sudah ada kok ayat, dibaca ayatnya. Al-Ma'idah ayat 103 dibaca, disitu sudah diterangkan. Surat Al-Ma'idah nomor surat 5 ayat 103. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, sa'ibah, wasilah, dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Maksud bahirah ialah unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh
ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya. Nah, jelas ya. Di bahiroh, ya, unta betina yang telah beranak 5 kali. Anak yang 5 jantan. Lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, tidak boleh diambil air susunya. Ya. Dari unta yang hidup bebas, tidak boleh diambil susunya, tidak boleh dikendarai, ya, karena sudah punya anak 5, yang terakhir anaknya jantan. Itu. Terus? Saiba ialah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar. Seperti jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia biasa bernazar akan menjadikan untanya saibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat. Nah, ini punya nazar, kalau nanti perjalanan jauh dan selamat, ia akan membebaskan untanya. Tidak boleh diganggu, entah bebas, ya, tidak boleh diganggu, ya seperti kebubule keraton itu loh, bebas. Nah, lalu yang kita macam itu dinamakan saibah. Terus yang terakhir, wasilah, yaitu seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Maka yang jantan ini disebut wasilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala. Ya, ya. Nah, kalau menurut Islam, unta sudah beranak 5 boleh disembelih enggak? Boleh dipakai kerja, boleh enggak? Boleh. Oh, memang itu disediakan Allah untuk manusia. Ya. Apalagi ini tadi wasilah. Beberapa seorang orang yang apa itu wasilah itu di situ diterangkan, kalau seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan itu disebut wasilah, tidak disembelih, diserahkan kepada berhala. Ya. Dan berhala diserai domba jantan untuk apa? Berhala itu bisa naik domba apa enggak tuh? Nah, inilah dijadikan syirik. Nah, begitu itu zaman dahulu ada, maka dalam Islam hal itu tidak dikenal. Unta apa punya anak 5 apa 6 atau berapa sajalah. Ya, termasuk punya anak kembar, apa jantan betina atau jantan semua atau betina semua, enggak, semuanya anaknya, induknya semua dimanfaatkan untuk manusia. Diperah susunya, mau dimakan dagingnya, dibelah ya boleh saja, enggak ada. Terus jadi unta keramat itu enggak ada. Apalagi? Kemudian tadi masih ada satu, ham. Ya. Yaitu unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi karena telah dapat membuntingkan unta betina 10 kali. Perlakuan terhadap bahiroh, saibah, wasilah dan ham ini adalah kepercayaan Arab jahiliyah. Ya. Jadi kalau unta jantan sudah bisa membuntingi unta betina 10, dah bebas ya. Tidak boleh disembelih, tidak boleh untuk kerja, tidak boleh dimakan dagingnya. Karena sudah membuntingi 10 unta. Nah, itu jahiliyah, kepercayaan jahiliyah. Dalam Islam enggak dikenal. Nah, kalau kita mengikuti itu syirik. Kalau dalam Islam itu disebut syirik. Ya. Dihalalkan oleh Allah, diharamkan buat aturan sendiri. Apalagi? Halaman 6. Pada hadis yang di atas,
An Nabi Musa qala khasafat asy-syamsu fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqama fazian yahsa an takuna as-sa'ah hatta atal masjida faqama yusalli bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin ma ra'aituhu yaf'aluhu fi salatin qattu summa qala inna hadhil ayatil lati yursilullahu la takunu limauti ahadin wala lihayatihi walakinallaha yursiluha yukhawifu biha ibadahu faiza ra'aitu minha syai'an fafza'u ila zikrihi wa du'aihi wastighfarihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa, ia berkata, telah terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit terkejut dan takut kalau terjadi hari kiamat. Lalu beliau pergi ke masjid, lalu sholat dengan berdiri, rukuk dan sujud yang sangat lama, yang saya belum pernah melihatnya sama sekali beliau mengerjakan yang seperti itu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah kirimkan ini tidaklah terjadi karena matinya seseorang dan tidak pula karena lahirnya seseorang. Akan tetapi Allah mengirimkannya agar hamba-hambanya takut kepadanya. Apabila kalian melihat kejadian yang demikian itu, maka berlindunglah kepada Allah dengan berzikir, berdoa dan mohon ampun kepadanya. Pertanyaan, apakah perasaan terkejut dan takut kalau terjadi hari kiamat itu disampaikan Nabi atau hanya menurut Abu Musa? Kemudian yang kedua, apakah tanda-tanda kiamat salah satunya terjadi gerhana matahari? Yang ketiga, apabila terjadi bencana kita masih selamat, kemudian kita lari ke masjid dan sholat dua rakaat dan zikir serta berdoa di dalam masjid, apa diperbolehkan, Ustaz? Pertanyaan yang pertama tadi bagaimana? Ya. Apakah perasaan terkejut dan takut kalau terjadi hari kiamat itu disampaikan Nabi atau hanya menurut Abu Musa? Coba kamu baca dulu artinya lagi. Dari Abu Musa, ia berkata, telah terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam terkejut, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit terkejut dan takut kalau terjadi hari kiamat. Lalu beliau pergi ke masjid, lalu sholat dengan berdiri, rukuk dan sujud yang sangat lama, yang saya belum pernah melihatnya sama sekali beliau mengerjakan yang seperti itu. Ya, ya. Yang mengatakan Nabi bangkit terus terkejut takut lari ke masjid itu yang mengatakan itu siapa? Ya, Abu Musa. Lah kok Abu Musa mengerti begitu karena melihat perilaku Nabi itu. Perilaku Nabi begitu gerhana lami. Ya kan kita tawang itu kaget terus bangkit. Ya, ada semacam rasa takut itu kan kelihatan orang. Nabi langsung lari ke masjid terus sholat itu tadi. Jadi kalau kamu selamat dari bencana, mau lari ke masjid boleh saja. Tidak usah lari ke masjid ya boleh, selamat dari bencana kamu sujud. Sujud apa? Sujud syukur, selamat dari bencana. Tapi kalau kamu mau dalam rangka syukur itu kamu wujudkan kamu dengan sholat dua rakaat, masuk ke masjid sholat dua rakaat ya boleh saja. Contohkan Nabi tadi. Apalagi? Apakah tanda-tanda kiamat tadi ya, salah satunya terjadi? Ya, itu diterangkan tanda-tanda kiamat itu antara yang dikatakan Nabi, kalau matahari sudah terbit dari barat, tidak sekedar gerhana kan cuma matahari atau bulan tertutup gitu. Ini enggak, lain daripada biasanya matahari terbit dari timur, ini terbit dari barat.
Nah, kalau sudah matahari terbit dari barat, taubat orang pada saat itu yang melihat matahari terbit dari barat, taubatnya sudah tidak diterima. Tidak diterima. Sudah kasep. Ya. Itu tanda-tandanya. Kalau gerhana tidak diterangkan. Matahari terbit dari barat, tanda-tanda gejala akan datangnya kiamat gitu, yang berkaitan dengan matahari. Apalagi tentang sholat kusuf ini, bagaimana tata cara atau syarat dan rukun khutbah, apa juga sama dengan khutbah pada hari Jumat? Tidak, satu kali aja. Ya, seperti sholat, sholat apa itu? Idul Fitri itu loh, Idul Fitri, Idul Adha. Ya, itu khutbah. Isinya khutbah diterangkan itu. Karena pada saat itu ada orang yang beranggapan ketika gerhana matahari itu bersamaan dengan meninggalnya Ibrahim. Ibrahim itu putranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu mempunyai anak laki-laki namanya Ibrahim. Tapi meninggal belum sampai dewasa. Nah, ketepatan ketika Ibrahim meninggal itu bersamaan dengan adanya gerhana. Nah, masyarakat rame, ya. Jadi karena ada meninggalnya seorang anak pembesar, putra seorang yang agung, maksudnya putra Nabi, maka mataharinya ikut berkabung, gerhana itu. Nah, maka Nabi dalam khutbahnya, Nabi menjelaskan, gerhana matahari maupun gerhana bulan tidak ada sangkut pautnya dengan lahir dan matinya seseorang. Jadi orang ini gerhana itu layat mergone putrane Nabi Sedo itu enggak. Ya, enggak ada hubungannya. Matinya seseorang dengan lahirnya seseorang tidak ada kaitannya dengan gerhana bulan maupun matahari. Dijelaskan gerhana bulan atau gerhana matahari itu salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi bukan gerhana karena kaitannya dengan meninggalnya putranya Nabi, bukan, atau bukan karena bersamaan dengan kelahiran seorang pembesar, tidak. Jalan sendiri tidak ada kaitannya. Maka isi khutbah Nabi menerangkan begitu. Ya. Jangan ada kepercayaan seolah-olah karena putranya Nabi meninggal dunia terus matahari ikut berkabung melu layat. Enggak, enggak ada kaitannya. Lahirnya seorang, matinya seseorang, dan gerhana matahari, gerhana bulan jalan sendiri-sendiri, tidak ada kaitannya. Apalagi kalau ada gerhana bulan atau matahari padahal di lingkungan sekitar kami tidak ada yang melaksanakan secara berjamaah di masjid. Sedangkan kami suami istri mau melaksanakan sholat gerhana tersebut. Sedangkan pelaksanaannya apakah harus ada khutbahnya juga? Terus pelaksanaannya bagaimana Ustaz? Kalau hanya sendiri atau berdua saja dengan istri? Melati aja, pokoknya tak kampung, tidak punya teman. Ya, kalau mengerti mau sholat jamaah ke masjid, ajak teman tetangga-tetangga masjid itu, ini gerhana mari sholat. Cuma lah, gerhana ayo gulai alu karo lesung. Biasanya kan gitu lah, gerhana itu kotean. Ya, katanya bulannya dimakan buta hijau lah. Lesung itu dianggap petangnya buta, ditutupi nanti muntah gitu lah. Kok iso percayaan gitu itu disini ceritanya piye saya tidak tahu. Tapi yang jelas itu gerhana matahari, gerhana bulan itu salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, maka itu kalau tetanggamu belum ada yang mengenal, karena ya tidak tahu itu tadi umumnya kotean. Mungkin sekarang mau kotean wis rane lesung, serane alu. Karena sekarang sudah tidak ada orang numbuk padi itu sudah tidak ada. Ya. Nah, ditantangi umumnya yang cedak masjid itu, apalagi pengurusnya. Datangi dipanggil, ayo sholat gerhana, itu lah, sholat gerhana.
Kalau ndak ngajak ya ndak tahu. Mong paling dondolan, "Eh, bulane gerhana ya." Udah ngelak-ngelak kene tak. Apa yang dilakukan tidak mudeng nek zaman biyen yaitu duduk lesung itu. Diajak. Pelaksanaannya ya jamaah. Ya, temannya diajak. Kalau terpaksa tidak ada yang mau, ya boleh kamu jamaah dengan istrimu. Tapi berusaha ngajak dulu. Biar ada yang lain, biar tahu. Ternyata ya anaknya, istrinya jamaah masjid, sudah boleh. Ya khutbah pakai. Ada imam, ada makmum, kan berarti bisa jamaah. Nah, selesai, imamnya khutbah di situ. Walaupun yang mendengarkan istrinya tok. Nah, memang tanggane dora ngerti atau tidak peduli. Nah, pentingnya ngaji itu kan.